Izinkan diriku menyuapimu. Assalamualaikum teman-teman. Di vlog kali ini Ricis mau ajak Mbak Sum untuk makan makanan yang katanya Mbak Sum belum pernah makan. Betul. Apa tuh kira-kira? Pizza. Matanya udah nengok kesini mulu dari tadi. Kita mau mukbang pizza sama Mbak Sum. Mbak Sum seneng gak? Seneng banget. Alhamdulillah, subscribe. Ya udah kalau gitu sebelum kita makan pizza yang pertama kali kita mau doa dulu ya Mbak Sum, pimpin doa. Pimpin doa Mbak Sum, bukan pimpin dakwah, pimpin doa doang. Ayo doa makan. Yo sebelum kita makan ada baiknya kita doa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Coba Mbak Sum, ini namanya pizza. Iya. Mbak Sum, yang ini apa namanya? Yang ini namanya pizza. Asik. Potongan pertama. Ayo Mbak Sum ambil juga potongan pertama. Oke, aku dari tadi udah lihat-lihat tuh, pengen banget. Baru kali ini aku makan pizza. Baru kali ini aku makan pizza. Ini kan sekarang aku minta maaf karena kemarin udah di prank. Iya betul. Mau pakai yang mayones atau yang saus? Yang saus aja. Coba ya, kita coba ya. Coba yang ya. Ini kayaknya enak banget loh. Coba, mau coba nggak? Geli. ini kan makanan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Gimana? Enak banget. Baru kali ini aku makan pizza di rumah Mbak Ricis. Ya ampun. Ini bisa diginin Mbak. Bisa dipotek gini nih. Tuh kejunya tuh. Ini bisa campur sini dikit. Colek-colek. Coba makan. Colek-colek. Yeah. Hobi anak sekarang. Colek-colek. Makan pizza sekarang. Yeah. Kenapa mbak mukanya? Enak enggak? Enggak begitu. Enggak enak mbak maksudnya. Baru kali ini aku makan pizza tau mbak. Mungkin enggak enak kalau enggak ada yang nyuapin. Cile, kan dia sayang pintaku. Coba siapa cinta-cintanya Mbak Sum siapa kira-kira? Mana orangnya? Sayang gue. Kau di mana? Iya. Berdebar hati berdebar. Coy, tarik coy sayangku cintaku. Coba suapin dong. Belum kelar nyanyinya. Berdebar hati berdebar. Tuh. Apa gaya aku yang jomblo? Mbak Sum, iya, iya, no? Suka nggak makanan ini? Nggak begitu sih, tapi... Untuk pertama kalinya Mbak Sum makan ini enak apa biasa atau enak banget? Ya enak sih, lumayan. Karena aku belum pernah makan pizza, jadi aku baru kali ini kayak gitu loh. Tapi Mbak Sum seneng nggak makan pizza? Seneng banget. Ini belum bayar, nonton Mbak Sum yang bayar. Ya elah. Sampai nggak bisa nelan tau. Kalau kata-kata suruh bayar aku nggak bisa nelan. Sayangku lagi nggak sayang? Kamu dong yang suapin Aries. Oh, iya. Jangan banyak-banyak. Jangan kayak gitu dong. Oh, jangan ada sosisnya nih. Justru ini enak mbak, paling enak. Ini ada kejunya tuh mbak ya. Sayangku. Oh, udah nyobain itu belum? Cobain yang ini ya. Selalu menyuapiku. Yo, izinkan diriku menyuapimu. Kenapa ini? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya, ada apanya? Gimana rasanya? Coba dikasih tahu. Dalamnya nggak ada apa-apa. Ada keju, mbak. Makanya aku perhatikan. Ada apakah kiranya di sana? Di sana tidak ada apa-apa. Guys, aku boleh keluar nggak dari channel ini? Aku dicuekin loh. Ini channel saya, mohon maaf. Tapi Mbak Sum selain pizza, makanan apa lagi yang Mbak Sum pengen coba tapi belum pernah coba? Semuanya udah. Cuma baru pizza aja yang aku belum pernah. Tuh. Abisnya, tahu nggak? Harganya mahal, nggak bisa dijangkau. Mahal. Lagi nggak, mbak? Pizza ini cocoknya dimakan pakai nasi, lontong atau apa? Kalau menurut saya mbak nggak pakai apa-apa sih, cukup pakai pizza aja udah cukup. Dan pakai cintanya Mbak Sum ya. Nah, sama kamu aja udah cukup. Yeah. Udah kenyang. Suapin lagi dong sayang. Oh, mau disuapin.
kalau makan sendiri kenyang. Tapi mas, kalau misalkan disuapin, kayaknya. Ini suapin. Oh sausnya, ada pantun nih. Mana? Jalan-jalan lihat orang biasa. Cakep. Eh nggak taunya ada si Neneng. Mbak Sum. Iya, iya Nan. Pertama kali makan pizza. Yeah. Bisa bikin seneng. Amin. Suapin ya. Ini buat The Richies yang ngefans banget sama Jomblo pasti mangap. Yang pengen banget, banyak banget yang komen pengen jadi anak angkatnya Mbak Sum. Iya, banyak banget. Sejak vlog di prank tayang, banyak banget yang sayang sama Mbak Sum. Amin. Terima kasih dong sama The Richies. Makasih The Richies gitu. Terima kasih Mbak Richies. The Richies. Oh, The Richies. Terima kasih The Richies. Terima kasih The Richies. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sehat terus, Mbak Sum. Amin. Biar kerjanya di sini awet. Amin. Biar bisa. Aku saya juga berdoa, mudah-mudahan Mbak Ricis juga selalu dikasih sehat. Amin. Selalu dikasih rezeki. Amin. Jodoh. Dan dikasih jodoh. Amin. Ah, jodoh buat Mbak Ricis. Cocoknya yang kayak gimana menurut Mbak? Harusnya kayak yang apa ya? Kurang tahu. Apa yang pernah datang sini atau gimana gitu mungkin? Kayaknya nggak ada tuh. Oh nggak ada, berarti ada orang, ada pendatang baru ya kali ya. Adakah orang lain selain dirimu? Adakah cinta yang lain selain kamu? Gua tutup channel. Thank you teman-teman dan nonton vlog kita. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Ini dia. Boleh ikutan enggak? Boleh. Boleh nih. Ini mas, sih ini disuapin. Yang komen. Boleh, boleh disuapin, disuapin. Katanya dong. Eh kalau dia cinta pertama kalau aku apa? Ban serep. Abis kamu kemarin ngerjain. Tapi Mbak Sum kerja di sini seneng enggak? Ya seneng lah. Namanya juga orangnya baik-baik semua. Namanya orang itu kan betah karena penghuninya, mas. Kayak kemarin gitu. di kayak dikerjain gitu marah nggak? Takut. Namanya juga namanya kita kan nggak persiapan ya, mas. Ya kalau ada persiapannya nggak dikerjain, namanya nggak disurprise. Betul. Udah ya, dadah. Betul. Udah nonton belum vlognya yang dikerjain? Sudah. Ketawa sendiri sampai nangis aku. Kami sayang Basu. Kami sayang Basu. Semuanya vlog.